Okay, mulai, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salsabila. Saya merupakan mahasiswi baru dari Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan sedikit mereview buku tentang self-theories. Ya baik, di sini saya punya buku yang berjudul Self Theories. Self Theories ini ditulis oleh Carol S. Dweck, PhD. Beliau merupakan seorang dosen psikolog di Stanford University. Dalam buku ini membahas begitu banyak tentang teori dalam diri, di antaranya yaitu kecerdasan, IQ, kepercayaan diri, dan masih banyak lagi. Buku ini merupakan salah satu buku bestseller yang ditulis oleh Carol S. Dweck. Di sini terdapat 19 subbab dengan 377 halaman yang membahas tentang teori dalam diri kita. Di bab pertama, buku ini membahas tentang kecerdasan. Emang apa sih itu kecerdasan? Dalam buku ini, beliau membagi kecerdasan ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu kecerdasan entitas, dan yang kedua yaitu kecerdasan inkremental. Yang pertama yaitu kecerdasan entitas. Kecerdasan entitas ini merupakan suatu kecerdasan yang memang sudah ada dan tertanam dalam diri kita sejak kita lahir. Kecerdasan ini juga kita tidak dapat mengubahnya, dan disebut dengan kecerdasan tetap. Yang kedua yaitu kecerdasan inkremental. Kecerdasan inkremental ini berbanding terbalik dengan kecerdasan entitas, di mana kecerdasan inkremental ini diperoleh atau didapat dengan suatu usaha atau proses yang dilalui oleh seseorang untuk mencapai suatu hasil. Dari dua kecerdasan tersebut, muncullah suatu pertanyaan, yakni apakah kecerdasan mempengaruhi hasil akhir dari usaha seseorang? Untuk teori entitas. Teori entitas sendiri merupakan kecerdasan yang memang sudah tertanam dalam diri kita dan tidak dapat mengubahnya. Seseorang yang memiliki kecerdasan entitas ini cenderung lebih percaya diri dan menganggap semua hal yang akan dikerjakannya itu sangat mudah. Berbeda dengan kecerdasan inkremental. Kecerdasan inkremental ini sangat menyukai suatu tantangan karena seseorang yang memiliki kecerdasan inkremental ini beranggapan bahwa suatu tugas atau suatu tantangan itu akan menambah kecerdasan yang ada dalam dirinya. Berbicara tentang hasil, baik itu teori entitas ataupun teori inkremental itu mempunyai perbandingan keberhasilan yang sama, namun berbeda dalam prosesnya saja. Sebuah hasil akan menyesuaikan sebagaimana seseorang itu berusaha. Jika orang tersebut berusaha sangat keras, maka hasilnya pun tidak akan mengecewakan. Namun jika seseorang tersebut berusaha dengan sekemauannya saja, maka hasilnya pun akan menyesuaikan. Nah, sebelumnya, jika teori entitas tersebut diberi suatu kegagalan, maka orang tersebut akan langsung down, akan langsung depresi, akan langsung tidak merasa percaya diri dan berputus asa dengan dirinya. Namun berbeda dengan orang yang berteori inkremental, di mana orang tersebut akan menganggap suatu kegagalan itu merupakan suatu hal yang harus dicoba kembali. Karena di dalam kegagalan tersebut ada suatu hal yang memang harus dilakukan kembali oleh seseorang yang mempunyai teori inkremental. Selanjutnya ada satu subbab yang menurut saya sangat menarik, yakni tentang sebenarnya apa itu IQ dan apakah IQ itu penting untuk seseorang. Saat kata IQ dilontarkan, mungkin orang-orang akan berpikir tentang seseorang itu sangat pintar, tes IQ-nya sangat tinggi, dan merupakan orang yang sangat-sangat perfect. Namun di balik itu semua, terdapat kecerdasan lain yang dapat mempengaruhi seseorang. Di antaranya yaitu SQ atau kecerdasan spiritual,
EQ atau kecerdasan emosional, dan lainnya. Untuk IQ sendiri, seberapa pentingnya sih IQ itu? Ya betul, sebenarnya IQ merupakan sebagian kecil yang ada dalam diri kita yang menentukan seberapa kompetennya diri kita. Namun, itu merupakan tidak menjadi suatu patokan. Karena masih banyak kecerdasan-kecerdasan lain yang sudah saya sebutkan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Kebanyakan kita, jika seseorang telah melakukan tes IQ dan mendapat skor yang tidak terlalu tinggi, maka orang tersebut akan dicap sebagai orang yang tidak pintar, orang yang tidak berkompeten, dan sebagainya. Namun, dibalik itu semua, ucapan-ucapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena mungkin saja orang-orang tersebut itu mempunyai SQ atau kecerdasan sosial, IQ atau kecerdasan emosional, dan SQ atau kecerdasan spiritualnya itu tinggi. Dan itu juga sudah cukup untuk mempengaruhi masa depan seseorang tersebut. Pembahasan selanjutnya yakni tentang kepribadian, motivasi, dan perkembangan diri. Kepribadian yang dimiliki oleh setiap orang itu merupakan suatu hal yang berbeda. Ada orang yang berkepribadian ceria, pemarah, mudah senyum, dan masih banyak lagi. Lalu, apakah kepribadian seseorang bisa diubah? Tentu saja itu tergantung dalam dirinya sendiri. Jika dalam dirinya sendiri terdapat suatu motivasi atau dorongan yang kuat tentang keinginan untuk merubah kepribadiannya, maka bisa saja kepribadian orang tersebut akan berubah. Lalu yang selanjutnya ada motivasi. Motivasi ini sangat penting untuk perkembangan mental yang ada dalam diri kita. Di zaman sekarang ini, kita melihat bahwa orang-orang sangat mudah untuk depresi, orang-orang sangat mudah untuk berputus asa, orang-orang sangat mudah untuk merasa down karena mungkin sesuatu hal. Nah, motivasi ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membangun kembali rasa percaya diri yang ada dalam dirinya. Karena jika seseorang tersebut mendapat motivasi dari seseorang yang dapat mempengaruhinya, maka perkembangan yang ada dalam dirinya akan sangat melesat. Itu saja yang dapat saya review dari buku ini. Kesimpulannya yaitu, kecerdasan dalam buku ini dibagi menjadi dua, yakni kecerdasan menurut teori entitas atau disebut juga dengan kecerdasan bawaan, lalu yang kedua yaitu kecerdasan inkremental atau bisa disebut juga kecerdasan dengan proses. Lalu yang selanjutnya itu ada IQ. IQ bukan merupakan satu-satunya patokan seseorang tersebut bisa dibilang cerdas. Bisa dikatakan cerdas. Namun masih banyak kecerdasan-kecerdasan lain yang dapat mempengaruhi seseorang, di antaranya yaitu EQ, SQ, dan masih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang motivasi, kepribadian, dan pengembangan diri. Suatu motivasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk seseorang, karena dengan orang tersebut mendapat motivasi dikala orang tersebut sedang down, tidak percaya diri, dan merasa depresi, maka orang tersebut akan mudah menaikkan rasa percaya dirinya jika mendapat suatu motivasi dari seseorang yang dapat mempengaruhinya. Karena jika rasa percaya diri dalam dirinya itu tinggi, maka orang tersebut akan lebih mudah untuk mengembangkan dirinya untuk masa depan yang lebih cerah. Kelebihan dan kekurangan yang ada dalam buku ini, menurut saya, kelebihan yang ada dalam buku ini itu sangat relate atau berhubungan dengan yang ada dalam diri kita, terutama di zaman sekarang, karena pandangan orang-orang tentang kecerdasan itu masih sangat minim dan terbatas. Lalu untuk kekurangannya, bahasa yang digunakan dalam buku ini menurut saya terlalu berat dan sedikit sulit untuk dicerna oleh pikiran. Namun dibalik itu semua, namun secara keseluruhan buku ini sangat bagus untuk dibaca untuk menambah wawasan kita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.